Selanjutnya, pemirsa, Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan rencana pemerintah untuk memangkas cuti akhir tahun belum dibicarakan secara teknis. Pemangkasan ini sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, Muldoko juga sudah berkoordinasi dengan Menko PMK Muhajir Effendi agar menyesuaikan dengan arahan Presiden. Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Menteri Pak Muhajir ya, Menko PMK. Nanti akan dibicarakan teknisnya seperti apa. Jadi rumusan detailnya belum terupdate dengan apa petunjuk presiden itu, tapi secepatnya ya, karena Pak Menteri Pak Menko saat ini lagi di Papua, begitu kembali kita akan segera rapatkan formasinya seperti apa. Jadi teman-teman tolong tunggu ya sementara ini. Terima kasih.